Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia melantik sejumlah komisioner panitia pengawas pemilihan atau Panwasli di 9 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang berlangsung secara daring di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Aceh, Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2024. Komisioner Panwasli Kabupaten Kota tersebut berasal dari Kabupaten Aceh Selatan, Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Birun, Aceh Tengah, Pidijaya, dan Kota Banda Aceh. Panwasli sendiri merupakan badan ad hoc yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berbeda dengan provinsi lain, pengawasan pilkada dilakukan Bawaslu yang juga mengawasi pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden. Ketua Panwasli Aceh ad hoc Muhammad Ali menyebutkan, Panwasli ad hoc nantinya bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, baik setingkat gubernur, bupati maupun wali kota di Aceh. Ali berharap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota di Aceh yang belum memiliki Panwasli ad hoc untuk segera memilih komisionernya sehingga pengawasan di tingkat daerah dapat berjalan maksimal saat pelaksanaan pilkada nanti. Pilkada di Provinsi Aceh sendiri digelar serentak pada 27 November mendatang untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 18 bupati dan wakil bupati, serta 5 wali kota dan wakil wali kota. Perwakilannya sedang berproses. Ada yang mau bikin podcast, ada yang bikin tulis. Kondisi di 14 kabupaten kota yang lain, kita sedang proses di pansel. Dalam bulan Mei ini kita harapkan selesai. Ada perbedaan tentang perebutan terhadap Panwasli Kabupaten Kota, beda dengan yang lain yang direkrut oleh Bawaslu. Sementara kita melalui Undang-Undang 11 yang direkrut oleh DPRK Kabupaten Kota. Nah, kemudian setelah ada 5 orang, dilantik dan diiskakan dan dilantik oleh Bawaslu. Jadi kalau yang Kabupaten Kota yang di Indonesia, dibentuk, diaskarkan, dilantik oleh Bawaslu Enso. Setelah dilantik, tadi ya, ada bimbingan teknis mungkin ya, bimbingannya untuk bekalan, karena waktunya sudah singkat, mungkin kita belum terima undangan. Setelah ini mungkin kita tunggu undangan dari Jakarta dan Bawaslu ini untuk mereka melakukan bimbingan teknis atau ya semacam pembekalan untuk mereka bekerja, karena mereka ini yang telah ada nanti juga kita harapkan bisa langsung menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, karena sekarang sedang berjalannya tahapan, bukan kita tunggu lagi, sedang berjalannya tahapan dan sudah sangat mendesak, dan mereka diwajibkan untuk ya belajar langsung sambil jalan. Kehadiran Panwasli Aceh ad hoc diharapkan mampu menghadirkan pemilihan kepala daerah yang adil dan demokratis. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV Aceh.